Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua ya, para penggemar aku di Pandega Pet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe kalian sampai buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin hari ini semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tutup videonya karena sudah terpotong tuh. Dan yang belum subscribe baru sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Oke guys ya, jadi hari ini adalah hari ke-7 bulan puasa tahun 2023. Dan waktu sudah menunjukkan pukul, lihat dulu ya di HP ku yang satunya. Nah, 21.03. Dan aku tuh belum makan ya. Artinya pada saat azan maghrib tadi, aku cuma minum saja dan belum makan nasi. Nah, kira-kira ya, hari ini menu apa sih makanan yang diberikan oleh keluarga robot? Biasanya sih mereka akan ngasih berbuka dan sahur. Penasaran? Cus, langsung saja kita ke meja makan yang sudah disediakan. Semoga saja teman-teman aku yang lain ya sudah pada makan. Jadi tinggal sisa aku saja lagi yang ngambil semuanya. Langsung saja kita ngambil ya. Oke, ini ada piringnya. Udah aku siapkan ya. Ini piring. Dan juga ini ada cangkirnya. Oke, kita buka dulu pintunya ya. Oke, nah saja kita ke meja makannya. Cus, 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 cus. Oke guys ya, jadi ini kita cek dulu. Ada nasinya. Nasi. Nasi ini udah diambil sama teman-teman yang lain. Sisa aku lagi yang belum makan. Jadi tinggal dihabisin aja semuanya. Oke. Nasi putih ya. Dan lauknya itu gorengan kayaknya. Gorengan bakwan. Ya bersyukur sajalah dikasih. Gorengan bakwan. Dan juga ini ada sayur bening kayaknya. Nah, sayur bening. Sayur bening, isi tomat, macam-macam saya dah, ada kacang gitu. Oke. Dan juga ada ini teh manis. Oke, tanpa menunggu lama kita eksekusi saja satu persatu. Kita mulai dari ngambil nasinya terlebih dahulu. Ini nasinya ya guys. Satu persatu kita masukkan. Ini piringnya baru aku cuci ya guys ya, bersih banget. Nasinya udah dingin ya, karena ini disediakan sebelum azan maghrib. Jadi kalau misalnya udah jam 9 ini artinya udah dingin lah nasinya gitu. Coba aja ngambilnya itu saat maghrib gitu. Mungkin lagi hangat-hangatnya gitu. Kalau makan maghrib kan tambah cepat gitu. Ntar lapar lagi kalau malam lagi. Ini udah cukup ya. Masih segini. Banyak ya. Banyak banget kalau aku. Langsung saja kita ambil lauknya ya. Ini ada gorengan ya. Satu. Goreng bakwan kayaknya. Dua. Dua. Nah, lalu kita ambil saja ya kuah-kuahnya, sayur-sayurnya gitu.
biar pencernaannya itu lancar dan tubuh terasa enak gitu. Ini terdiri dari berbagai macam sayur-sayuran lah. Ada ini juga nih, potongan jagung. Kacang panjang gitu. Tomat. Terus ada ini juga. Apa ya? Apa lagi? Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka yang berkuah-kuah, nggak sih, lebih sukanya yang kering-kering gitu. Kalau yang berkuah nggak apa-apa, yang hangat-hangat kayak gini. Ini hasilnya seperti ini ya guys ya. Mantap betul. Aku selalu ngambil terakhir makan, biar apa, biar aku tinggal ngambil sisanya yang banyak begini tanpa aku takut khawatir teman-teman pada ke nggak kebagian gitu. Itulah alasan aku ngambil yang terakhir. Langsung saja kita masukkan ke kamar dulu ya, ini baru kita ambil air minumnya. Mantap ya. Puas, ada puasnya. Puas. Dan kita ambil lagi airnya. Saja airnya kalau ada sisa tehnya. Saja. Biasanya Andika suka tehnya. Ah, habis. Kekecilan kayaknya. Ya seadanya ada dah. Makanya nah, ini udah ya selesai ya, dibereskan. Ada kerupuk sih guys, cuman aku nggak terlalu suka makan kerupuk. Banyak sih orang suka makan kerupuk. Terlalu banyak macam makanan, namanya bingung jadi mau makan apa. Oke, langsung saja kita eksekusi ya makanan hari ini. Dan aku ya secara pribadi tak lupa berhenti, tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga robot ya. Baik itu Bapak Robot, Ibu Robot, dan satu keluarga robot ya, yang sudah memberikan sedekah berupa makanan, berbuka puasa, dan juga sahur untuk anak-anak kos ya. Kurang lebih ada 8 orang. Semoga saja kalian semuanya dalam satu keluarga itu dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki yang berlimpah, dimudahkan urusan baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa aku sampaikan ya kepada kalian semua keluarga robot ya. Tuhan akan membalas semua kebaikan kalian. Apalagi kebaikan kalian ini dilakukan pada saat bulan Ramadan, bulan suci umat Islam sedunia. Oke? Okay? Nah, gimana? Aku langsung saja makan ya, tanpa menunggu lagi karena aku lapar banget ya. Setelah makan, aku baru tidur dah. Tidur ya. Karena besok pagi kita harus makan sahur lagi, bangun lagi jam 3 subuh. Pokoknya tonton terus ya video aku ya. Setiap hari akan upload, baik itu berbuka puasa maupun sahur. Oke, okay? Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.